민주야, 이거 하나만 얘기해줘. 내가 널 많이 좋아해. 가까이 오지 마. 안 돼! 너가 왜 여기 있어? Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 4 drama yang dirilis tahun 2023 berjudul A Time Called You. Ini part yang terakhir ya guys. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1-3, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Sihon menceritakan Ingyu mengaku membunuh Minju, kemudian dia mengakhiri hidupnya. Ingyu가 그럴 애가 아니잖아. 나도 Ingyu가 그렇게 되고. Junhee mengatakan dia akan ke tahun 98. Sihon meminta Junhee untuk melakukan segala cara agar Minju selamat pada 13 Oktober 98. Sebelum mendengarkan lagunya, Junhee mengatakan jika dirinya kembali dari tahun 98, dia harus tetap ada di sisinya. Kemudian dia menghidupkan tapnya. Esok harinya dia terbangun dan langsung mencari Sihon. Selanjutnya mereka datang ke kafe 27, menceritakan pada Jiwon, Junhee tidak bisa ke masa lalu padahal sudah mendengarkan lagu Sojiwon menggunakan Walkman yang sama. Jiwon mengatakan ada hal yang janggal. Pelaku tahun 98 sudah membunuh dua orang dalam kurun beberapa bulan, yaitu Dahyun dan Minju. Kenapa setelah itu tidak ada kabarnya? Sihon membenarkan dia juga tidak menemukan apapun. Dia memutuskan untuk datang ke sekolah mencari informasi apa yang terjadi setelah kejadian itu. Sementara itu, Junhee akan mencari artikel mengenai kasus pembunuhan di Noksan pada tahun 98. Sihon menemui wali kelasnya dulu. Dia bertanya apakah ada kejadian lain selain yang terjadi pada Minju di tahun 98. Wali kelasnya menceritakan ada hal yang mencurigakan. Murid dari kelas lain ada yang cuti sekolah dan dirawat di bangsal isolasi rumah sakit jiwa. Kejadiannya setelah Minju meninggal. Gurunya mencari nama siswa itu untuk menunjukkannya pada Sihon. Namanya adalah Chan Hui. Uchani. Di apartemen Junhee, Chanyong datang membawa kursi Yeonjun. Chanyong melihat artikel yang sedang dibaca Junhee berjudul Pembunuhan Misterius Siswi SMA Noksan. Chanyong bertanya kenapa dia membaca artikel pembunuhan yang sudah lama ini. Junhee memberitahu dia bertemu dengan Yeonjun lagi, lalu memperlihatkan buku diary Minju. Chanyong mengulangi apa yang dikatakan Junhee, bahwa dia menjelajahi waktu ke tahun 98 dan terbangun di tubuh Kon Minju yang menulis diary ini. Lalu semua kejadian yang dialami di tahun 98 adalah kejadian nyata dan dia bertemu Yeonjun lagi. Namun Yeonjun adalah Nam Sihon yang dia temui di tahun 98. Chanyong bertanya bagaimana caranya dia ke tahun 98. Junhee memberitahu dengan memutar lagu Sojiwon memakai Walkman ini. Lalu dia tertidur saat mendengarkannya dan terbangun di tahun 98. Wajahnya dengan Minju mirip, begitu juga Yeonjun dan Sihon. Makanya itu bisa terjadi. Chanyong menyimpulkan jika ada yang berwajah mirip dengannya waktu itu, dia bisa terbangun di tubuhnya dan melakukan perjalanan waktu. Junhee kemudian memberitahu Kon Minju dibunuh pada tahun 98. Seseorang yang mengaku membunuh Minju ditangkap waktu itu, namun sepertinya bukan dia pelakunya. Dia yakin pembunuh Dahyun juga membunuh Minju. Selanjutnya, Chanyong minta dibuatkan kopi. Kemudian melihat foto Minju, membuatnya teringat kenangan masa lalunya ketika melihat foto Minju di kamar kakaknya. Kakaknya bernama Chan Hui. Chanyong bertanya siapa ini, apakah dia menyukainya. Jika dia menyukainya, dia bisa memilikinya seutuhnya. Jika dibuat spesimen seperti mengoleksi kupu-kupu. Chan Hui memberitahu orang bukan serangga. Sayangilah jika menyukainya bukan membunuhnya. Chanyong memberitahu kakak di foto ini memiliki mata seperti happy peliharaan mereka.
Kembali ke Chanyeong yang sedang berada di rumah Junhee, dia mematikan ponsel Junhee ketika Yeonjun menghubunginya. Sihon sedang menuju ke rumah. Gurunya memberitahu Chanhui anak yang sangat tertutup dan pendiam. Sihon membaca saudara Chanhui adalah Chanyeong yang lahir tahun 88. Usianya 11 tahun saat tahun 98. Sihon kemudian menghubungi Chiwon. Dia memberitahu pelakunya Chanhui, murid SMA Noksan tahun 98. Dia berhenti beraksi setelah kasus Minju karena dirawat di rumah sakit jiwa sejak tahun 98. Kembali ke Chanyeong, dia mendengarkan lagu Sojiwon. Chanyeong datang ke tahun 98 dan masuk ke tubuh Chanhui. Saat akan berdiri, Chanyeong ingat kejadian sebelumnya, yaitu sebelum Chanyeong masuk ke tubuh Chanhui. Chanhui melihat Minju mengejar taksi, kemudian menyelamatkannya saat akan tertabrak. Dia jatuh tidak sadarkan diri. Chanyeong sadar, dia masuk ke tubuh kakaknya Chanhui, dan di hadapannya adalah Minju, gadis yang kakaknya sukai. Chanyeong menawarkan menemaninya karena sudah malam. Minju memberitahu mau pergi ke toko ibunya di perempatan jalan raya. Chanyeong mengajaknya lewat jalan pintas. Di gedung itu, dia menyerang Minju, kemudian memukulnya. Saat akan membunuhnya, Chanyeong mendengar suara Junhee memanggilnya di tahun 2023. Junhee membangunkannya. Chanyeong memberitahu mencoba alat ini, namun dia malah tertidur pulas karena lagunya enak. Kemudian memberitahu dia lapar. Junhee mengopas buah untuk Chanyeong. Chanyeong berterima kasih berkat Junhee. Dia jadi tahu apa yang terjadi padanya dan kakaknya, kemudian menyerang Junhee. Terdengar seseorang membuka password pintu. Dia langsung bersembunyi. Sihon melihat Junhee di lantai, kemudian menghubungi nomor darurat 119. Chanyeong keluar, dia memanggil Yeonjun, kemudian memberitahu Junhee sudah pingsan saat dia datang. Dia kira pelakunya kembali, jadi dia bersembunyi di kamar karena takut. Sihon mengatakan dia tidak percaya padanya, apalagi setelah melihat Walkman ada di kantong jaketnya. Sihon sadar dia yang membunuh Minju dan Dahyun, bukan kakaknya Chanhui. Chanyeong mendorong, kemudian menyerangnya. Sihon memukulinya. Dia bertanya kenapa dia membunuh Kwon Minju. Chanyeong membenarkan bahwa dia yang melakukannya, kemudian melukai Sihon. Sekarang dia tahu bagaimana masuk ke tubuh kakaknya di tahun 98 berkat Junhee. Terdengar mobil ambulans datang. Chanyeong pergi membawa Walkman dan buku diary Minju. Sebelum meninggal, Sihon memandang ke arah Junhee. Di sebuah hotel, Chanyeong membaca buku harian Minju, kemudian mendengarkan lagu Sojiwon. Dia kembali ke tubuh kakaknya Chanhui di tahun 98. Di hadapannya ada Minju yang terluka. Saat mengambil sapu tangan dari saku, dia menjatuhkan alat bantu dengar Ingyu yang diambil Chanhui saat menemukannya di dekat keran air. Chanyeong tiba di rumahnya. Ibunya memberitahu adiknya membunuh Happy, anjing peliharaan mereka. Dia merasa takut dengan anaknya sendiri. Guys, ini yang dimaksud adiknya adalah Chanyeong saat usianya masih 11 tahun ya. Lalu Chanyeong masuk ke kamarnya, bertemu dengan dirinya yang berusia 11 tahun. Chanyeong mengatakan jika dia memang sangat menyukai Happy, anjing peliharaannya, dia harus membuatnya menjadi spesimennya. Lalu Chanyeong mengajaknya ikut dengannya membuat spesimen yang sangat besar dan indah. Pada suatu malam, Chanyeong datang ke sekolah dengan Chanyeong kecil. Di kelas ada Dahyun yang menangis ketakutan. Kemudian Chanyeong membiusnya. Di tahun 2023, Junhee datang ke kamar mayat menangisi kematian Sihon. Junhee mengatakan mereka harus menemukan Chanyeong. Dia harus mendapatkan Walkman-nya dan menyelamatkan Sihon. Mereka datang ke kantor polisi dan melihat rekaman kamera CCTV saat Chanyeong meninggalkan apartemennya. Saat ini polisi sedang mencarinya. Junhee memberitahu membangunkan Chanyeong semalam. Dia pasti sudah ke tahun 98, tapi dia terbangun di tubuh siapa? Chiwon memberitahu kakaknya Chanhui. Sihon memberikan data Chanhui padanya. Junhee dan Chiwon datang ke pusat rehabilitasi menemui Chanhui.
Junhee memperkenalkan dirinya, kemudian bertanya apakah dia ingat kejadian di tahun 98 siswi SMA Noksan bernama Kwon Minju meninggal. Chanhui memberitahu bisa melihat dan mendengar semua hal yang terjadi, tapi dia hanya bisa menonton dan tidak berdaya. Saat menatap Junhee, dia memanggilnya dengan nama Kwon Minju, lalu mengatakan bukan dirinya yang melakukannya, dia tidak pernah ingin melakukannya. Junhee menyimpulkan yang membunuh Minju adalah Chanyong, bukan Chanhui. Chanhui menjadi gila karena melihat perbuatan adiknya. Kemudian dia sadar ini semua karena dirinya memberitahu Chanyong tadi malam mengenai Walkman yang membawanya ke tahun 98. Gara-gara dirinya, Sihon dan Minju meninggal. Chiwon mengatakan yang membunuh mereka adalah Chanyong. Mereka harus segera mendapatkan Walkman-nya kembali agar Sihon bisa diselamatkan. Tiba-tiba polisi menghubungi. Mereka kemudian buru-buru ke kantor polisi. Polisi memberitahu Chanyong sudah tertangkap. Junhee bertanya apakah mereka bisa mengembalikan Walkman-nya sekarang. Polisi memberitahu Walkman-nya rusak. Saat mereka menangkap Chanyong, dia sedang mendengarkan lagu. Dia langsung menghancurkan Walkman-nya saat mengetahui dirinya terkepung. Junhee melihat Chanyong melewatinya. Dia langsung menghampirinya. Dia bertanya kenapa melakukannya. Chanyong mengatakan yang membunuh Kwon Minju bukan dirinya, tapi dia. Keesokan harinya, Junhee datang ke beberapa tempat untuk memperbaiki Walkman-nya. Setelah diperbaiki, Junhee mencobanya di rumah. Kembali ke tahun 98, Sihon masuk ke kamarnya. Minju langsung memeluknya. Guys, ini Minju ya, bukan Junhee. Junhee ada di alam bawah sadar Minju. Setelah itu, Sihon mengantarnya pulang. Minju bersandar, kemudian memeluknya. Sebelum masuk ke rumah, Sihon memanggil Junhee, lalu bertanya apa yang terjadi tadi saat di kamarnya. Minju berbohong dengan mengatakan, tadi dia kembali ke tahun 2023 sebentar, jadi dia sangat merindukannya. Dia merasa lega saat melihatnya. Sihon memberitahu, mulai besok dia akan menjemputnya, karena pelaku penyerangannya belum tertangkap, dan ditambah lagi dengan kasus Dahyun. Selanjutnya, Minju masuk ke dalam kamarnya. Dia melihat cermin. Junhee memanggilnya dari alam bawah sadarnya. Kominju! Kominju! Sementara Sihon merasa, Junhee bersikap tidak biasa. Dia tidak pernah memeluknya seperti itu. Keesokan harinya, Minju bersikap seperti Junhee. Dia membangunkan Dohun dengan galak, kemudian melihat ibunya yang tertidur pulas. Lalu, Minju berangkat sekolah dengan Sihon. Dia bersandar dan memeluknya lagi. Di kelas, semua temannya menyapanya. Minju terlihat membalas mereka dengan kaku. Kemudian wali kelasnya memanggilnya ke kantor. Detektif bertanya mengenai kasus kematian Dahyun. Selama diinterogasi, Minju menjawabnya dengan menunduk dan terlihat gugup. Jadi polisi menghentikan interogasinya. Di luar, detektif mengatakan dia terlihat tidak seperti saat datang ke kantor polisi karena kasus Inju. Saat itu dia pandai bicara dan tenang. Hari ini dia terlihat berbeda. Dia bisa memberitahu jika ada masalah. Minju menjawab dia baik-baik saja. Lalu Minju masuk ke toilet. Dia bicara dengan Junhee dan memberitahu sudah berlatih ribuan kali agar bisa meniru dia. Junhee memberitahu sekarang bukan saatnya melakukan ini. Chanyong masuk ke tubuh Chanhui. Dia akan membunuhnya dan Sihon di masa depan. Minju tidak peduli dengan apa yang dikatakan Junhee. Dia hanya terobsesi menjadi Junhee untuk mendapatkan Sihon. Keluar dari toilet, mereka bertanya apa yang ditanyakan detektif. Minju menjelaskan detektif menduga pelaku penyerangannya dengan pembunuh Dahyun sama. Sebelum masuk kelas, Minju berpapasan dengan Chanyong. Pada malam harinya, Sihon mengantar Junhee pulang. Kemudian dia memberikan pager padanya agar bisa menghubunginya. Tiba-tiba Minju menciumnya. Dia beralasan bingung bagaimana harus berterima kasih padanya. Di dalam kamarnya, Minju menulis dalam diarinya. Untuk pertama kalinya dia bersama seseorang. Kemudian dia merobeknya dan menulis dia adalah Guyeonjun. Junhee bertanya kenapa dia menulis itu. Minju sengaja melakukannya agar Junhee membacanya. Karena membaca tulisan ini, dia datang ke tahun 98. Dia harus datang ke tahun 98 agar masuk ke tubuhnya dan Sihon menyukainya. Dirinya yang bukan Junhee tidak berarti bagi Sihon.
Sihon menyukainya karena menjadi Junhi. Asalkan Sihon bisa terus memperhatikannya, dia tidak masalah jika selamanya harus menirunya. Junhi memberitahu Chanyong akan membunuhnya pada 13 Oktober 98. Pada hari itu, diam saja di rumah dan jangan bertemu Chanyong. Lalu ceritakan rencana Chanyong pada Sihon dan Inyu. Mereka harus tahu tentang Chanyong. Minju mengatakan jangan khawatir, dia tidak akan mati semudah itu. Keesokan harinya, Minju mengajak mereka ke Lotte World di Seoul setelah pulang sekolah. Mereka menaiki wahana, bermain skating dan kuda putar, kemudian makan mie instan di tepi Sungai Han. Di kereta dalam perjalanan pulang, Minju bersandar pada Sihon dan Inju melihatnya. Keesokan harinya, mereka mencetak foto filmnya. Minju diminta menulis nama dan kontaknya. Keluar dari tempat itu, hujan turun. Minju lari duluan. Sihon melihat Minju dari belakang dan menyadari bahwa dia bukan Junhi. Keesokan harinya, Minju mengajak mereka nonton film bersama. Sihon menolaknya beralasan dia ingin membaca komik. Inju bertanya kenapa dia menghindari Minju. Sihon menjawab ada yang aneh dengan Minju. Dia tidak seperti saat mengaku dirinya Han Junhi. Seolah dia bukan Junhi, melainkan Minju sebelum mengalami musibah. Sekarang Minju terlihat seperti meniru Han Junhi. Inju mengatakan Minju berlaga menjadi Han Junhi karena ingin disukai olehnya. Dia sudah berusaha dan akhirnya mereka saling menyukai. Dirinya pura-pura percaya Minju adalah Han Junhi agar mereka bertiga nyaman berteman. Jadi dia meminta Sihon untuk mempercayai kebohongan Minju. Sihon mengatakan Minju saat itu tidak bersandiwara. Dia benar-benar Han Junhi. Dia tahu dari tatapannya dan ekspresinya padanya. Minju yang mendengar semuanya merasa gugup dan pergi meninggalkan ruang kelasnya. Terlihat Chanyong memperhatikannya sambil bilang dia sudah kembali. Di kamarnya, Sihon membandingkan tulisan tangan Junhi di foto dengan tulisan tangan Minju di cover album So Jiwon dan teringat tulisan Minju di studio foto. Lalu dia menjemput Minju dan mengajaknya ke Taman Noksan. Sihon bertanya apakah dia ingat saat mereka pertama datang ke sini. Minju menjawab tentu saja dia mengingatnya. Saat itu dia lari dari rumah dan Sihon menghiburnya dengan menceritakan rahasianya yang akan pergi ke Amerika. Sihon memberitahu obrolannya dengan Han Junhi saat pertama ke sini bukan mengenai kepergiannya ke Amerika. Saat itu Han Junhi menceritakan mimpinya. Di mimpi dia adalah Han Junhi dan punya pacar bernama Gu Yeon Jun yang sangat dicintainya. Junhi meminta Minju menceritakan yang sebenarnya pada Sihon sekarang. Sihon mengatakan dia yang sekarang bukan Han Junhi. Minju mengatakan dirinya adalah Han Junhi. Sihon memberikan foto mereka bertiga dan menyuruhnya membaliknya. Jika dia Han Junhi, tulisannya di studio foto pasti sama dengan yang di foto ini. Nan Han Junhi가 아니야. Junhi memohon pada Minju lagi agar jujur pada Sihon. Sihon mengatakan sejak keluar dari kamarnya dia adalah Kwon Minju, bukan Han Junhi. Minju bertanya jika Junhi hilang dan mungkin tidak kembali padanya lagi, apakah dia akan tetap peduli dan menyukainya? Sihon bertanya jika Junhi tidak bisa kembali, apa yang harus dirinya lakukan untuk bertemu Junhi lagi? Minju menjawab tidak tahu, karena dia hanya mengarang cerita Han Junhi dari tahun 2023 masuk ke tubuhnya. Minju mengaku membuat tokoh Han Junhi yang disukai oleh Sihon dan bersandiwara. Jadi sampai mati pun dia tidak akan bertemu dengan Han Junhi lagi. Sejak awal semua itu bohong. Sihon hanya bisa menangis mendengar apa yang dikatakan Minju. Keesokan harinya, Minju sarapan sendiri tanpa membangunkan adiknya. Adiknya turun ke bawah. Dia bertanya kenapa dengan wajahnya. Dia seperti Minju yang dulu. Di sekolah, Inju menyapanya namun Minju tidak melihatnya karena berjalan menunduk. Di kelas, Hemi bertanya apakah dia sedang ada masalah. Dia seperti Minju yang dulu. Dulu, dia sangat sulit didekati. Meski sudah diajak, dan dia tetap menyendiri seperti tidak mau didekati. Mereka senang sifatnya sudah berubah, jadi jangan menjadi Minju yang dulu lagi. Setelah kelas selesai, Minju menyapa Sihon. Sihon meminta Minju jangan menatapnya, seolah dia adalah Junhi, kemudian pergi.
Lalu Minju naik ke atap dan Inju melihatnya. Minju teringat ucapan adiknya bahwa ekspresinya datar seolah akan masuk ke gua yang gelap. Dia juga selalu terlihat lesu, jadi jangan menjadi Kwon Minju yang dulu lagi. Minju juga teringat ketika teman-temannya minta dia tidak menjadi Minju yang dulu lagi. Junhee mengatakan dia mengaku salah. Minju menderita namun dirinya terus membahas Chanyong. Junhee juga minta maaf karena masuk ke tubuhnya. Minju mengatakan dia tidak bersalah, jadi tidak perlu minta maaf. Justru dia harus berterima kasih. Berkat dia, dirinya menjadi Minju yang terkenal dan disayangi meski hanya sebentar. Namun setelah terbangun dari mimpi indah, dia merasa lebih sakit. Jika dia mengakhiri hidupnya, teman-temannya pasti akan membicarakannya. Setelah 2 hari membicarakannya, mereka akan melupakan dirinya. Semua orang akan hidup bahagia seolah dirinya tidak pernah ada. Hari ini tanggal 13 Oktober 98, dia dibunuh oleh seseorang, makanya dirinya tidak akan mudah dilupakan. Junhee teringat ucapan Chanyong di kantor polisi tahun 2023 bahwa yang membunuh Minju adalah dia. Membuatnya sadar yang memulai semua ini adalah dirinya sendiri. Gara-gara dirinya Minju terbunuh. Minju mengatakan ini akan menjadi kasus pembunuhan yang menggemparkan. Jadi mereka akan terus membicarakannya. Dia baru bisa hidup sebagai Kwon Minju yang dia impikan setelah dia meninggal. Terlihat Ingyu membaca gerak bibir Minju dari jauh. Dia langsung lari menghampiri Minju. Namun Minju sudah tidak ada. Minju berjalan keluar sekolah dan berpapasan dengan Chanyong. Sementara Ingyu datang ke rumah Sihon, memberitahu melihat Minju di atap dan membaca gerak bibirnya. Minju seakan berbicara dengan seseorang dan menyebut Han Junhee. Setelah memberitahu apa yang dikatakan Minju di atap, mereka berdua mencarinya. Sihon datang ke rumahnya dan ke Taman Noksan, sedangkan Ingyu ke toko kaset 27. Lalu mereka berdua teringat TKP penyerangan Minju. Mereka lari ke sana. Minju sudah tiba lebih dulu dengan diikuti oleh Chanyong. Junhee memohon agar Minju tidak melakukan ini. Dia menyuruhnya kabur. Saat Chanyong akan menyuntik Minju, terdengar suara memanggilnya dari tahun 2023. Ternyata itu polisi yang mengepungnya. Saat sadar, Chanhui bingung apa yang ada di tangannya. Dia mengatakan pada Minju ini bukan perbuatannya. Minju memaksa Chanhui membunuhnya. Sementara itu, Ingyu tiba di TKP. Dia mendengar suara Minju. Chanhui yang ketakutan kabur meninggalkan Minju. Minju mengambil pecahan kaca, melihat ke bawah. Junhee mengatakan jangan melakukan ini. Dia akan kembali ke tubuhnya. Dan apapun yang terjadi, dia tidak akan mengintervensi kehidupannya lagi. Minju mengatakan dia tidak membencinya. Dia benci pada dirinya sendiri. Ingyu datang. Minju minta bantuan padanya agar membunuhnya. Ingyu tidak mau melakukannya. Ingyu meyakinkan Minju bahwa dia tidak sendirian. Banyak orang yang cemas padanya karena takut terjadi sesuatu padanya. Minju mengatakan dirinya benar-benar sendirian. Tidak ada yang tahu betapa menderita dirinya. Ingyu memberitahu dia tahu betul perasaannya saat bertahan. Dan dia sangat menyukainya. 내가 널 많이 좋아해. 민주야, 나한테 한 번만 기회를 줘. Minju mengatakan dia tidak menyukainya. Dia hanya berempati padanya. Dirinya merasa sesak. Kehidupannya sungguh menyiksanya. Seharusnya orang seperti dirinya tidak dilahirkan. Kemudian dia mundur dan jatuh. Junhee terbangun di tahun 2023. Mencoba menghidupkan Walkman-nya lagi, namun tidak bisa. Sementara itu di tahun 98, Ingyu menangis melihat Minju meninggal. Minju! Sihon datang, dia bertanya Minju kenapa. Ingyu menjawab, Minju sekarang sudah tenang, dirinya membunuh Minju. Sihon tidak percaya, dia terus bertanya kenapa dia membunuh Minju. Ambulans dan polisi datang, Ingyu dibawa ke kantor polisi. Di tahun 2023, Junhee menceritakan semuanya pada Chiwon. Keesokan harinya, Junhee memperbaiki Walkman-nya dan mencoba menghidupkannya lagi. Junhee masuk ke tubuh Minju di tahun 98, tepat sebelum jatuh dan berhasil diselamatkan Ingyu. Junhee memeluk Ingyu. Dia mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan Minju.
Inju sadar dia adalah Han Junhee. Di bawah mereka bertemu Sihon. Junhee memanggilnya. Tamsil. Membuatnya sadar dia adalah Han Junhee, bukan Minju. Setelah itu, Junhee memberitahu semua ini terjadi karena Walkman ini. Chanyeong dari tahun 2023 datang ke tahun 98 memakai ini. Chanyeong kembali ke tubuhnya di tahun 2023, jadi dia gagal membunuh Minju. Inju bertanya Minju ada di mana sekarang. Junhee memberitahu Minju dalam keadaan aman, dia akan kembali sebentar lagi. Minju selamat, jadi masa depan akan berubah. Sihon bertanya jika masa depan berubah, itu berarti mereka tidak akan bertemu saat kuliah. Dia tidak akan datang ke tahun 98 dan mereka tidak akan bertemu. Di dalam kamarnya, Junhee mengajak Minju bicara. Junhee mengatakan dia menderita dan ingin menyerah bukan karena dia lemah dan depresi, melainkan karena ekspektasi dan harapannya terhadap dunia sangat banyak. Sebenarnya dia lebih banyak berjuang dibandingkan orang lain karena dirinya dipenuhi harapan. Kemudian Junhee minta maaf karena tidak memahaminya. Keesokan harinya, Junhee mendengar jam waker Dohun. Dia masuk ke kamarnya, mematikan wekernya. Kemudian memberitahu tidak bisa membangunkannya lagi dan jangan memarahi kakaknya. Padahal dia sangat perhatian padanya. Kenapa dia tidak menunjukkannya dengan ucapannya pada kakaknya? Kemudian Junhee menyelimuti ibu Minju. Di toko kaset 27, Jiwon membaca pesan dari Junhee yang memberitahu dia hari ini libur kerja sambilan karena ada janji. Lalu meminta pamannya mengambil kelas barista saat ada waktu luang karena kelak pamannya akan menjadi pemilik kafe. Jika tidak percaya padanya, dia akan rugi. Sementara itu Junhee bertemu dengan Inju. Dia minta untuk memusnahkan Walkman dan kasetnya agar Minju kembali ke sisinya. Hanya ini caranya, jika benda ini tidak ada, Chanyeong dan dirinya tidak akan ke tahun 98. Setelah itu Junhee bertemu dengan Sihon. Kaja. Mereka naik kereta dan Junhee bersandar di pundaknya. Mereka bermain air di laut dan melihat matahari terbenam bersama. Sihon sudah tahu Junhee akan memusnahkan Walkman dan kasetnya dan ini adalah perpisahan mereka. Sihon bertanya jika dia merindukannya, bagaimana caranya dia menemukannya. Junhee memberitahu ini bukan akhir dan mereka tidak berpisah selamanya. Dia yakin Sihon pasti akan menemukannya, kemudian mereka berpelukan. Sihon berjanji dia akan menemukannya di waktu manapun dan dimanapun dia berada. Lalu mereka berciuman. Di tempat yang lain, Inju membakar Walkman dan kasetnya. Junhee kembali ke tahun 2023. Dia memeriksa ponselnya. Semua foto Yeonjun menghilang. Sementara itu di tahun 98, Sihon berada di kamarnya. Foto mereka bertiga menghilang. Begitu juga dengan gambar Junhee yang dia buat. Tiba-tiba dia merasa bingung kenapa dirinya menangis. Di tahun 2023, Junhee berada di apartemennya. Semua fotonya bersama Yeonjun menghilang. Begitu juga dengan barang-barangnya dan cincin di jarinya. Junhee bertanya kenapa dirinya ada di sini. Guys, kita kembali ke tahun 98 lagi ya. Minju siuman di rumah sakit. Inju ada di sampingnya. Inju memberitahu dia kecelakaan lalu lintas di hari ulang tahunnya. Beberapa hari kemudian di sekolah, Minju menceritakan mimpinya pada Inju. Sebelum kecelakaan, dia merasa jadi orang yang sial dan sendirian di dunia ini. Namun di dalam mimpinya, dia bertemu dengan dirinya yang lain. Dia bilang dirinya menderita selama ini karena ekspektasinya pada dunia sangat banyak. Mendengar itu, dirinya menangis terseduh-seduh. Kemudian dia terbangun di rumah sakit. Anehnya, hatinya menjadi sangat lega. Mungkin pikiran dirinya hanya sendirian salah. Dia hanya tidak melihat sekitarnya dengan baik. Jadi dia tidak tahu ada siapa saja. 옆에 누가 있는지 보여. 잘 보여. Guys, kita pindah ke tahun 2011 ya. Sihon menjadi pemilik perusahaan platform komik online. Pulang kerja, dia naik bis. Junhee naik di bis yang sama. Di dalam bis diputar lagu So Jiwon. Junhee menyanyikan liriknya. Sihon melihat ke arahnya. Mereka kemudian saling memandang. Sihon bertanya apakah dia Kwon Minju karena dia mirip dengan kenalannya. Junhee menjawab bukan. Lalu tiba-tiba dia turun dan Sihon mengikutinya. Drama ini berakhir ketika Sihon memanggilnya. Kemudian mereka saling menatap.
저기. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.